Masya Allah, amin. Doain istiqomah ya, itu yang susah masalahnya. Proses ya, semuanya proses, pelan-pelan. Yang penting istiqomahnya. Aku juga, aduh prosesnya panjang banget. Dari yang pakai, udah gak betah, pengen copot. Udah ngelewatin semua itu masa-masa itu. Ya tapi alhamdulillah akhirnya doa orang tuaku pasti terutama. Terus doa suamiku juga, insya Allah terkabul. Supaya aku istiqomah, bahkan mungkin bisa lebih baik daripada yang kemarin. Ya insya Allah on progress, mudah-mudahan doain ya. Kewajiban dan kewajiban. Jadi kewajiban yang Allah kasih sama kita nggak ada tawar-menawar. Cukup kita lakuin aja. Berapa banyak sih yang Allah, maksudnya kurang apa sih yang Allah kasih ke kita, masa yang Allah wajibkan aja kita nggak mau jalanin gitu kan. Toh aku alhamdulillah sampai hari ini aku nggak merasakan adanya sedikit pun kekurangan dari perintah Allah ini gitu. Jadi memang benar-benar aku ngerasain nyamannya dapat, terus udah gitu orang lebih menghargainya dapat, ya maksudnya lebih kayak benteng buat diri sendiri, jadi lebih Masya Allah. Seneng ya dia ya, mengurangi bebannya dia gitu kelak ya Insya Allah gitu, karena walaupun kita yang akan diberikan pertanggungjawaban sendiri kelak di akhirat, tapi tetap aja suami kita juga berkewajiban untuk ngasih tahu kita. Ya alhamdulillah, dia sih ngasih taunya pelan-pelan.